पद सමා सद हैसाइ नमो 3टाइम् before ट ම නमोත भागව तो අහතු स सබද නमो भागව तो අහස නमोත බදවතු අරහතු සම්මා සම්බුතස බ්‍රදස්න්සිි ඉද දම්මාිය සෝයා Continuටඩී පටහන පකෝ පච්චනි තේස ස් අව ටයි අති පච්චය ප්‍රස කොන්ඩි අති පච්චය Pada dan sisa dalam dhamma, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan patana pacaya desa dengan topik ati pacaya atau kondisi kehadiran. Ya, yeah, the definition, the condition where a condition state pacaya dhamma at the moment of its present related by supporting the other states, the condition state Pacha Dhamma, which have also arisen at that moment, is known as present condition, Atti Definisi, kondisi di mana suatu pengkondisi atau Pacaya Dhamma berhubungan dengan cara menyokong si dama terkondisi atau pacayu pada dama yang juga telah muncul pada saat ia masih ada artinya sifat dama itu masih ada dia menyokong munculnya si akibat jadi sama-sama masih ada ya ini dikenal sebagai dengan kondisi kehadiran atau ati pacaya uh, analogy of ati pacaya this condition is like the earth mount earth or oh. Mount Meru and the Himalaya mountain, which by their presence support the trees, herbs, etc., growing on them by keeping those trees, etc., fresh and green, and increasing their nutritive, uh, nutritive power. Perumpamaan, kondisi ini diibaratkan seperti bumi ya, kemudian atau tanah ya, kemudian gunung Meru dan pegunungan Himalaya yang dengan kehadiran mereka itu menyokong pepohonan, kemudian rempah-rempah atau daun obat-obatan dan sebagainya yang ada di sana untuk bisa tumbuh dan menjaga dengan menjaga pohon tersebut, pepohonan semua, semua pepohonan itu untuk tetap segar, hijau dan meningkat kekuatan atau kualitas nutrisinya. Forces uh, of present condition. Present condition has two forces that of production, Janaka, and of support, Upatambaka. The condition state, which process these two forces, is not uh, promi uh, prominent at its rising and perishing uh, phases, but only at the static phase. Therefore, although the force of production uh, functions at the arising phase, that of support at the static phase it is uh, its uh, essential function. Kekuatan dari kondisi kehadiran atau ati, kondisi kehadiran itu punya dua kekuatan. Yang pertama itu untuk memproduksi atau janaka dan yang kedua itu untuk menyokong atau upat hambaka. Jadi si dama pengkondisi yang memiliki dua kekuatan dua kekuatan ini, mereka itu tidak menonjol pada fase sub kemunculan dan kepadaman, tetapi mereka menonjol kekuatannya itu menonjol ya hanya pada fase statis ketika dia fase bertahan atau titik. Oleh karenanya walaupun kekuatan memproduksi atau janaka itu berfungsi pada fase kemunculan kan dia menghasilkan gitu ya tetapi fungsi yang paling penting fungsi pentingnya adalah menyokong pada fase statis atau titik uh, Nibbana is not the condition state of present condition since is since in present condition the condition state which related is uh, one that is present at the moment then nibbana the ultimate regarded as a conditioned state but it is only as the object of path and frozen consciousness the nibbana is a conditioning state at nibbana is a state that is unconditioned uh, permanently present and time-free avoid uh, uh, of the arising static and perishing uh, phases but this uh, permanent present nibbana itu tidak termasuk sebagai dhamma pengkondisi dalam kondisi kehadiran karena dhamma pengkondisi dalam kondisi kehadiran adalah dhamma-dhamma yang hadir pada momen kemunculan si dhamma terkondisi artinya waktu dhamma si akibatnya muncul si sebabnya masih ada, dia masih hadir gitu ya. Maka dengan berpikir seperti ini, maka orang bisa menganggap nibana sebagai yang merupakan kebenaran hakiki itu karena dia selalu hadir itu dapat disalah persepsikan sebagai dama pengkondisi. Tetapi nibana hanya sebagai objek dari kesadaran jalan dan buah simaga dan pala. Objeknya itu nibana dan pada saat itu ia berfungsi sebagai dama pengkondisi. Ketika dia sebagai objek pada kemunculan maga dan pala Dia berfungsi sebagai dama pengkondisi Nah, ibadah merupakan dama yang tidak terkondisi Jadi secara permanen tetap ada dan terbebas dari waktu Jadi dia dikatakan terbebas dari waktu itu Tanpa fase kemunculan statis dan kepadaman Dia terus ada Tetapi kehadiran secara permanen ini Tidaklah seperti apa yang dimaksudkan dalam kondisi kehadiran Oke okay. Uh, now, according this meaning, uh, the nibbana is a permanent present, but uh, not the kind intended here. No, uh, for in this condition a state can be conditioned state only when it is a presently arising one. Otherwise, it is not. So the states uh, consonant are those uh, that are impermanent and. Conditions by the four causes; those that arise and cease. Therefore, nibbana, which does not arise and cease, but is, but is uh, intently present, is not the condition state of present condition. Okay. Okay. Penjelasan lebih lanjutnya. kenapa sini tadi tidak termasuk sebagai dama pengkondisi dalam kondisi kehadiran? Ini karena di dalam kondisi kehadiran suatu dama dapat dikatakan sebagai acaya dama atau dama pengkondisi hanya jika dia hadir pada momen sekarang. Jadi bukan terus menerus ya pada momen sekarang saat dia menghasilkan akibat. Jika tidak, maka dia tidak termasuk jadi, dama-dama yang termasuk di sini adalah dama-dama yang tidak permanen dan uh, dikondisikan oleh empat sebab, yaitu mereka yang muncul dan padam. Jadi, semua dama yang tidak permanen itu, dia akan muncul dan padam. Hanya itu yang bisa menjadi dama pengkondisi dalam kondisi kehadiran. Oleh karenanya, di mana yang tidak muncul dan padam tetapi selalu ada selamanya tidak termasuk atau bukan dama pengkondisi dalam kondisi kehadiran atau ati pacaya yeah, kind of present condition about the ati pacaya, there are 5 way, 6 way 9 way, or 14 way, we can say that 5 kind of present condition, 6 kind of present condition, nine kind of present condition, 14 kind of present condition, as හ අनेशननेशन जा पनरफश newment रोपजीव इंदफ lifeाइ faculty present Uh, there the the six kind of uh, uh, six kinds there are six kind when uh, two purejataati uh, the condition there are two way uh arammana uh, purejataati object uh, prenation present vattu uh, purejataati base prenation present what are the nine way there are nine kinds together with 3 of the wholeුසරති සහජාත පුරජාත අ පචාජාත ආහාර අ පචාජාත ඉද්‍රී අ සහජාත පුේජාත අ පචාජාත ආ ප

Sahajata indriya purejata indriya. Sahajata pachajata. Pachajata ahara indriya. Aramana purejata. Vattu purejata sahajata. Actually, there are long explanation. But we try to explain one by one. Okay. Kita lihat ke atas jenis dari kondisi kehadiran atau jenis dari ati pacaya terdapat di berbagai jenis. Jadi ada lima, dikatakan oh, lima kondisi kehadiran, atau boleh dikatakan ada enam jenis kondisi kehadiran, ada sembilan jenis kondisi kehadiran, atau boleh juga disebut, sebagai empat belas jenis kondisi kehadiran seperti yang ditunjukkan sebagai berikut di bawahnya ya. Yang pertama adalah kelompok lima jenis, yaitu yang satu adalah sahaja taati, artinya kondisinya itu kehadiran dan dengan kemunculan bersama sahajata kemudian yang kedua pure jata ati, dia hadir dengan kondisi kemunculan lebih awal kemudian pacak jata ati, hadir dengan kondisi kemunculan belakangan, kemudian yang keempat adalah rupa hara ati kehadiran nutrisi fisik, dan yang kelima adalah rupa jiwi tindria ati, kehadiran pengendali daya hidup fisik Nah, kemudian kelompok berenam. Apa bedanya? Dikatakan menjadi enam jenis ketika poin kedua yang di atas, kita lihat poin kedua yang di atas itu kan pure jata ati. Nah, itu dia dibagi dua. Menjadi yang pertama adalah aramana pure jata ati, yaitu kehadiran objek yang muncul lebih awal. Nih, objeknya. Yang kedua adalah landasannya yang muncul lebih awal. Jadi dikatakan kehadiran landasan yang muncul lebih awal. Nah, jadi menjadi enam kalau yang poin kedua yang di atas tadi dibagi dua. Kemudian yang sembilan jenis. Dikatakan sembilan jenis ati pada saya ketika enam yang di atas kemudian digabung dengan tiga perpaduan kondisi dari kusala tika. Jadi tiga kusala ya kusala tika. Tiga kusala. Jadi apa aja perpaduannya? Yang pertama adalah sahajata purejata ati. Jadi dia kehadiran, kemudian dia muncul bersama, juga ada kemunculan lebih awal. Dia perpaduannya nanti ada pembahasannya. Kemudian bagian yang kedua adalah pacajata, berarti kemunculan belakangan, kemudian ahara, kondisi nutrisi, dan ati, dia hadir. Kemudian yang ketiga adalah pacajata indria ati. Jadi dia pasti ada kondisi kehadirannya ya. Kemudian pasca jatanya kemunculan belakangan dan indria yaitu pengendalian indria. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 14 jenis. Apa yang dimaksud dengan 14 jenis adalah ketika yang sembilan kelompok bersembilan di atas itu ditambah dengan lima kondisi perpaduan dari 24 pembagian pathana. Jadi seperti tampak pada layar saya hanya baca saja nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah aramana purejata watu purejata. Jadi objek yang muncul lebih awal dan landasan yang muncul lebih awal. Kemudian yang kedua sahajata indria purejata indrianya. Ini adalah pengendalian indria yang muncul bersama dan pengendalian indria yang muncul lebih awal. Jadi muncul bersama dan muncul lebih awal. Kemudian yang ketiga adalah sahajata pacajata. Jadi kondisi kemunculan bersama dan kemunculan belakangan. Yang keempat pacajata berarti kondisi kemunculan belakangan, ahara kondisi nutrisi dan indria. Pengendalian indria dan yang kelima adalah aramana pure jata, berarti aramana kan objek ya, berarti objek yang muncul lebih awal. Kemudian watu pure jata, berarti landasan yang muncul lebih awal dan sahajata, kemunculan bersama. Jadi hanya sembilan jenis kondisi kehadiran yang berhubungan dengan tiga Kusala atau kusalotika yang termasuk di sini. Jadi yang termasuk di atipure jata itu yang di sini dikatakan sembilan. Jadi sebenarnya ini banyak sekali tapi uh, panjang. Tapi kita Bantai bilang akan coba bahas satu demi satu. Uh, sister, the uh, Wi-Fi a drop in Sri Lanka uh, monastery. Oh. Cannot open the video. Okay. Okay, okay. Uh, no, I'm using the uh, mobile data for the only voice. Huh? Oh, oke okay, <coughs>

an Ido mental process, which occurs, which a very great visible object that arises uh, with past life continue. Now you see, you can see the about the chitta process, the number one to 17. Okay, they are, uh, they are arise and uh, cease in a uh, uh, succession, fido adverse panchadwara vajjana and chakko after that sampatichana after the santiran after the vottapan after the seven javana moment after the two uh, tadaraman at the time each of them is present the, uh, the visible object is related to that uh, particular one present by the force of object uh, prenation condition uh, here the uh, external visible object is the conditioning state at the each kind of consciousness. Such a phyto advance, which is present at that moment, is the condition state. Okay. Okay. <coughs> Sekarang yang pertama, aramana purejata ati. Kehadiran objek yang muncul lebih awal Nah kondisi ini sama dengan kondisi arah mana Dengan kondisi purejata ya Sama dengan kondisi kemunculan lebih awal atau purejata Pembahasannya sama jadi bagaimana si pataya dan patayu panadama itu berhubungan, si sebab dan si akibat bagaimana berhubungan. Kita mengambil contoh kasus pada proses rangkaian kesadaran di pintu mata atau cakuk dua rawiti. Jadi teman-teman nanti lihat ya, ko amat akan tunjukkan di di ininya diagram ini ya di rangkaian kesadarannya cakku dua yang terjadi dengan sebuah objek yang sangat besar intensitasnya. Jadi ati Mahanta rupa ramana yang muncul dengan kesadaran kelangsungan hidup lampau yang pertama. Jadi dikatakan tadi first Atita tak bawang gitu ya. Maka kita lihat past life continuum ya ati tak yang itu nomor satu itu ya muncul bersama nih. Si objek, si rupa ramana ketika Uh, yang muncul dengan kesadaran kelangsungan hidup tanpa Atita Bawangga. Kemudian muncul secara bertu berturutan ya, muncul dan padam secara berturutan setelahnya adalah kesadaran pengarah lima pintu panca duara, wajana. Itu yang nomor empat ya, jadi setelah Atita Bawangga, Bawangga Calana, ini kan semua Bawangga, setelahnya itu secara setelah berturutan ke yang nomor empat ini muncullah si panca duara, wajana. Kemudian si caku duara, wajana, Sakuvinyana, sorry, Sakuhinyana, kemudian sampati cana, kemudian santirana, santirana yang nomor tujuh ya, kemudian Watapana yang nomor delapan, kemudian tujuh jawana dan juga dua kesadaran pencatat tadaramana. Pada saat tiap dari mereka hadir, objek penglihatan rupa ramana berhubungan dengan tiap kesadaran yang hadir melalui kekuatan Kondisi objek yang muncul lebih awal, masuk kalimat ini adalah tadi dikatakan pada saat tiap dari mereka hadir, artinya si tiap dari kesadaran ini hadir, si akibatnya hadir, si sebabkan hadir juga ya, maka dikatakan si objek ini muncul lebih awal. Jadi, rupa ramana berhubungan dengan tiap kesadaran yang hadir melalui kondisi objek yang muncul lebih awal. Jadi kondisi mana yang hadir? Tentunya sampai 17 karena dari nomor satu munculnya si rupa ramana dia akan padam di 17 momen kesadaran. Padam di sana. Nah, kesadaran-kesadaran apa yang hadir sebagai akibat di sana ketika si rupa masih ada? Nah, inilah disebut sebagai aramana purejata. Jadi si aramana, si uh, objeknya itu muncul lebih awal dan masih hadir, masih ada. Jadi di sini objek penglihatan eksternal adalah si sebab, dama pengkondisi. Jadi arah mana tadi ya, pure jata, dia muncul lebih awal. Dan tiap kesadaran seperti kesadaran pengarah lima pintu, pansadora wajana yang hadir pada saat itu adalah dama terkondisi. Jadi semua dama yang muncul dan ketika si sebabnya masih ada, itu menjadi dama terkondisi. Jadi hanya sampai kepada yang nomor 17, itu kesadaran pada rambana yang kedua. Okay. Okay. Uh, when a registration consciousness is not a condition state, in the cases of the other Ido mental process, which occur with a great visible object and other visible object is related to each of the consciousness as so above with uh, with the exception. Uh, of the two registration consciousness. The reason is that the span of uh, existence of the visible object, the condition state ends before those consciousness can arise. And since the later are no longer present, they, are, they cannot be condition state. Okay, now you can see the Bhavad Mahantara Manaviti. Uh, no more tadaramana. Starting, they have the uh, three atita bawanga. Oke, okay? after three atita bawanga, irasi, bawang kecuali nupacir, etc. Oke, okay. sekarang kita lihat di sini kapan ketika tadaramananya itu tidak jadi Dhamma terkondisi. Tadi kan ketika si uh, terjadi objek dengan kekuatan yang sangat besar, jadi dia kan dia muncul di Atita Bawangga, padamnya di Tadara Mana kedua. Nah, saat itu tadarah Mana itu jadi dama terkondisi, tapi kapan tadarah Mana itu tidak menjadi dama terkondisi pada Aki Pacaya? Nah, dikatakan pada kasus di mana proses rangkaian kesadaran di pintu patah Dora yang terjadi dengan objek yang agak besar intensitasnya tadi kan yang besar ini yang agak besar jadi mahanta rupa ramana dan juga yang lainnya yang lebih kecil gitu ya si objek penglihatan tadi ya si objek berhubungan dengan tiap kesadaran seperti yang ditunjukkan di atas dengan pengecualian pada dua kesadaran pencatat atau tadaramana Maksudnya si objeknya itu udah keburu padam sebelum si tanda mana muncul. Nanti kita lihat di bawah ya. Alasannya adalah rentang hidup dari objek penglihatan sebagai dama pengkondisi itu berakhir sebelum si dua tanda mana ini muncul. Jadi si tanda mana udah keburu padam, dia nggak bisa jadi akibat tidak menjadi tidak bisa menjadi pacayu panak dama pada kondisi aramana purijata yang ati ini ya ati aramana purijata karena dia sudah padam karena dua kesadaran tadara mana ini tidak ada, maka mereka tidak termasuk sebagai dhamma terkondisi. Jadi kita lihat di bawah, tadi Bante udah uh, sebutkan bahwasanya di sini kita lihat dari yang nomor satu, itu sampai munculnya karena dia tadi dikatakan objeknya itu mahanta rupa ramana. Agak besar intensitasnya, tapi tidak sangat besar. Sehingga dia atita bawangganya itu tiga kali. Kita lihat dari yang nomor satu itu, ba 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 bawangga ya atita bawangga atita bawangganya tiga kali kalau yang intensitasnya besar kan dia cuma sekali ini yang agak besar dia tiga kali baru bawangga calana baru bawangga opa ceda baru muncul pancadora wajana caku uh, caku winyana dan seterusnya sehingga ketika 17 dia hanya sampai jawana ketujuh udah habis nih rentang hidupnya makasih Mana yang kedua dua tadaramana itu tidak termasuk sebagai dhamma pengkondisi, dama terkondisi pada aramana purejata ati ketika objeknya tidak terlalu besar intensitasnya. About the sahajata ati, this is the same as sahajata condition. Now do you remember sahajata patya, the similar the sahajata ati? Vattu purejata ati, this is the same as the base, pre dependence, Condition, under the Nisi Pachu. jata Ati, this is the same as the Pachajata Pachya. Rupa Hara Ati, this is the same as the physical nutriment condition. Rupa Jevit Indriya Ati, this is the same as the physical life faculty condition, under the Indriya Pachya. Uh, in addition, the, uh, the three mixed conditions. below are related in the specification chapter uh, bangga varu of the investigation chapter panha varu okay sekarang yang berikutnya ya tadi yang kedua sekarang kondisinya ya sahajata ati tadi kan yang aramana cata ya yang puri sekarang sahajata ati jadi Kondisi ini sama dengan kondisi kemunculan bersama atau sahajata. Si sebab dan si akibat ini muncul bersama, jadi sama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor tiga, watu purejata ati. Jadi sebabnya adalah si watu landasan yang muncul lebih awal purejata dan hadir ati. Jadi di sini sama dengan uh, kondisi dari watu purejata nisaya kondisi kemunculan dari landasan yang muncul lebih awal ini sama persis ya jadi karena dia kan ber, itu yang bergantung kepada landasan yang muncul lebih awal jadi sama si sebabnya adalah landasan dan dia masih ada ketika dia menghasilkan si akibat jadi sama kemudian yang keempat pasca jata ati jadi ini juga sama dengan kondisi pasca jata kondisi kemunculan belakangannya kemudian Rupa hara ati, atau ini adalah kondisi e, nutrisi fisik, juga sama dengan kondisi nutrisi. Kemudian yang keenam, rupa jiwi tindria ati, ini adalah daya hidup rupa. Jadi ini sama dengan kondisi pengendalian daya hidup fisik atau rupa. Jadi sama persis ya, jadi teman-teman boleh mengulang kembali ke yang itu, jadi sama persis. Artinya, si sebab itu masih ada ketika dia menghasilkan akibat. Jadi, ati di sini fungsinya itu sebagai tambahan gabungan tiga kondisi di bawah ini, terdapat di bab klasifikasi, wibangga waro dari bab investigasi, atau banyak waro Jadi, ini ada tiga kondisi yang tadi, ya, yang campuran. Oke, okay. okay. uh, mix uh, sahaja, purecat, ati, misik, the mix, coordination, creation present. Uh, Cornation and base prenation conditions are uh, dealt with together as coronation presence, prenation uh, pre present condition. Uh, this mixed condition can be illustrated in the case of a mental process. Now, example of the wholesome mind or process. Okay, now you can see the chitta process. According to chitta process, suppose a mind or process. with greatरे इफश महाससीस of the म theफन वाइब्ररेटिंग लाइफे रेि मनोदवारा वा माइएव महा Javan. There, the are seven great wholesome infarctions of the same kind of, and the two registration tadaraman consciousness. Uh, the first great influence, uh, as with each of uh, the rest, okay, consists of one uh, great wholesome consciousness and thirty-eight mental factors. Four wholesome mental aggregates. Kusala nama Khand, at the moment when this first infarction javan arises. Uh, one of the aggregate is related to the other three, three of them to the remaining one, and two of them to the other two. This is uh, sahajata, or uh, sahajata nisaya or sahajata atti, okay, which are the same. The

Together it's said to be mixed coronation, renation uh, condition. Okay. Condition. kemunculan bersama sahajata dan kondisi landasan yang muncul lebih awal atau waktu purejata keduanya ini kalau digabung secara bersama termasuk di dalam kondisi kemunculan bersama kondisi lebih awal dan kehadiran jadi ini ya sahajata ditambah digabung dengan purejata dan ati jadi perpaduan atau campuran dari kondisi ini dapat diilustrasikan pada kasus dari proses kesadaran Rangkaian kesadarannya Jadi ini contoh Dari proses kesadaran Bajik Atau kusala Di pintu batin Ini di pintu batin ya Tadi di pintu indra Di pintu mata Sekarang Misalkan Sebuah proses Kesadaran di pintu batin Atau mano Dwarawiti Terjadi sebagai Maha kusala jawana Jadi ini yang kusala nih Urutan momen kesadarannya Adalah sebagai berikut Jadi nanti Kok ko amat tolong Di, di poinnya Di rangkaiannya nih bawangga calana itu kan nampak ya B C B itu bawangga ya bawangga calana kemudian itu yang bergetar kemudian uh, bawangga paceda itu yang memotong kemudian pengarah pintu batin mano duara wajana si M ya M kemudian tujuh maha kusala jawana dengan jenis yang sama sudah pasti dong tujuh ini semua pasti sama kan si jawananya kemudian dua kesadaran pencatat pada itu TT gitu ya. Nah, masing-masing dari tujuh maha kusala jawana ini terdiri dari satu maha kusala dan 38 faktor mental. Ya betul kan, satu kesadaran itu tetap kan dia e, cita dan cetasikanya, jadi yang ini yang 38 nih kemungkinannya ya, kemungkinan faktor mentalnya. Kemudian kalau ini dirangkum si cita dan cetasika, kalau kita rangkum ke kita bisa sebut sebagai empat nama kanda, empat uh, pusala kusala nama kanda ya. Ini kan yang kusala agregat batin. Jadi yang seperti kita udah tahu ya, udah pasti ngerti ya, yang si cita kemudian wedana dikeluarkan gitu ya, si Pesanya dikeluarkan, sisanya cetasika yang lain jadi sangkara, jadi empat nama kanda sama aja, masing-masing dari tiap cawana. Nah, ketika momen jawana pertama ini muncul si jawana pertama nih cerita per, jawana pertama satu dari agregat atau kanda itu berhubungan dengan tiga agregat yang lain artinya si cita misalnya berhubungan dengan ya, si yang tiga si wedana sisanya dan si sangkara kemudian tiga berhubungan dengan satu atau dua dengan dua jadi ini adalah sahajata. Kenapa? Karena empat nama kandani muncul bersama sahajata. Jadi, sahajata nisaya dikatakan di sini. Kalimatnya: "Ini adalah sahajata atau sahajata nisaya." Mereka itu kan saling menyokong satu sama lain, atau dikatakan sahajata ati. Kenapa? Karena si sebab dan si akibat itu muncul bersama, jadi sama-sama hadir. Jadi, dikatakan sahajata ati juga dikatakan sahajata nisaya sama. Nah, yang B si agregat si kanda sebagai dama terkondisi itu muncul bergantung kepada landasan jantung hadaya waktu yang telah muncul satu kesadaran lebih awal. Ini kan hukum kesadaran gitu ya. Artinya si jawana ini tadi kan ketika dia muncul dia harus berlandaskan pada landasan. Jadi ini si waktu ini dah puri nih harus waktu pureja tak dia muncul berlandasan kepada landasan si hadaya waktu yang muncul satu kesadaran lebih awal. Jadi satu kesadaran lebih awal dari si jawana pertama kita atrak satu, oh berarti si mano dua rawajana. Hadaya waktu yang muncul di mano dua Nah ini disebut sebagai watu purecata nih saya karena dia si jawana pertama ini mengaku salah nih kan muncul berlandaskan kepada pergantung nih saya nih kan kepada si watu yang muncul satu kesadaran lagi awal purijata. Jadi waktu purijata ini saya atau boleh juga disebut sebagai waktu purijata ati. Kondisi waktu purijata ati. Kenapa dikatakan ati? Si waktu si landasan masih ada nih ketika munculnya si jawana pertama. Dia masih berlangsung, masih masih hidup kan belum padam. Kita itu juga momen kesadaran. Ketika muncul si jawana pertama, si landasannya masih ada. Jadi juga disebut sebagai waktu purejata ati. Nah, dengan mengambil dua kondisi ini, tadi agregatnya yang pertama mereka kan muncul bersama saling sokong. Sesama agregat nih, empat nama kanda, jadi sahajata. Kemudian ketika dia berhubungan dengan watu, jadi purejata nih, watu purejata ati. Nah ketika dua ini digabung, maka ini disebut sebagai campurannya adalah dia ada sahajata, sahajata tadi berarti yang empat nama kanda sahajata kemudian purejatanya ketika dengan watu dan misaka perpaduan jadi sahajata purejata misaka oke okay. Nomor <coughs> number eight jata, ahara jata ahar misaka mix postens uh, postnation uh, post nutrient present uh, about the pacca and ahar Conditions are dealt with together as a post nation nutriment present condition. This can also be explained by means of the mental process. Taking the first wholesome impulsion as an example, this arises after determining consciousness in the phydo mental process and after mindo advance in the mindo process. Okay. Here, the condition states are the first wholesome impulsion, uh, Jawa, wholesome consciousness and 38 mental factors and the nutritive essence, Oja. Present in the uh, three or four causes produce uh, materiality. All the materiality which had taken with the uh, preceding determining consciousness or mind or advertence and had uh, reached static phases. The condition states are the above mentioned three or four causes produce materiality which had reached the static uh, phase at the same time together. Uh, when the first wholesome infarction is related into uh, to the condition state above it is uh, we call the condition when nutri uh, nutritive essence is related to the same condition state is the nutriment condition ahara condition by taking these two conditions together uh, there is this mixed pachajata uh, ahara atti kondisi. Oke. Okay. Perpaduan yang berikutnya, ini nomor 8 ya. Tadi kan ada 6, saya ada 8 9, uh, jadi tiga perpaduan. Paca jata, ahara, ati misaka. Misaka ini perpaduan atau campuran. Nah, sekarang kalau sifat jata atau kondisi kemunculan belakangan dan kondisi nutrisi nutrisi fisik atau rupa ahara itu itu digabung maka disebut sebagai pacajata ahara ati dalam kondisi ini ati ya hadir kehadiran bagaimana yang dimaksud di sini ini dapat ini juga dapat dijelaskan melalui proses rangkaian kesadaran jadi kembali lagi mengambil uh, contoh di tadi rangkaian kesadaran yang kusala jawana sebagai contoh Si Kusala Jawana, Jawana pertama muncul setelah Wotapana benarkan? kan? Pada e, proses kesadaran di pintu lima indera Jadi kan setelah si Wotapana setelah memutuskan baru muncul jawana pertama. Tetapi kalau di proses kesadaran di pintu batin atau uh, manodwara witi, maka dia si jawana pertama itu muncul setelah mano wacana, kesadaran pengarah lima pintu. Nah, di sini kesed, uh, dama pengkondisi adalah jawana pertama. Oke, okay, oh bagus kok ya. Ini jawana pertama dia muncul belakangan nih. Okay, sebagai dama pengkondisi yaitu terdiri dari satu kesadaran dan kemungkinan dari 38 faktor mental ya Nggak semua kemungkinan dan kemudian siapa lagi yang menjadi dama pengkondisi di sini ketika berbicara dengan gabungan ini adalah si oja sari makanan yang ada di dar pada materi dengan tiga atau empat sebab yang dihasilkan oleh tiga atau empat sebab, artinya pada saat si uh, jawana pertama muncul, dia di situ juga kan ada materi-materi yang masih bertahan. Itu yang baik yang disebabkan oleh tiga sebab atau dihasilkan oleh empat sebab, mereka itu semua punya oja, punya sari nutrisi itu maksudnya. Nah, si Nutrisi ini, eh, si oja ini yang hadir bersama materialitas itu Dan mereka pada masa titik Masih pada masa bertahan Jadi masih ada dan pada proses uh, sub-fase titik Jadi bukan muncul, bukan padam, tapi pada masa titik Nah, ini uh, Jadi kondisi yang disebutkan Ya, bentar ya Oke, okay, sorry ya Jangan jadi bingung <laughs> Jawana pertama berserta oja yang ada pada semua materi yang masuk dalam proses bertahan pada proses kiti, yang dimana tentunya pada kesadaran yang sebelumnya kesadaran sebelumnya dari jawana pertama itu apa? Tentunya kesadaran memutuskan tadi kalau di kesadaran pada apa rangkaian kesadaran di lima pintu, karena kan sebelum jaw sebelum jawana pertama itu kan si uh, kesadaran wotapana tapi kalau di manodoro witi kesadaran proses rangkaian kesadaran di pintu batin berarti sebelum jawana pertama itu kan si uh, Manodora manodoro maksudnya itu ya. Jadi materi-materi oja, materi-materi yang sudah muncul di satu kesadaran lebih awal dan sedang dalam proses bertahan ketika si jawana pertama ini muncul, di situ kan ada materi. Materinya juga ada ahara. Ada si oja, ada si oja. Nah, Inilah dikatakan perpaduan di antara dari si, uh, apa tadi, pachajata dan Ahara. Kemudian, damater kondisinya adalah yang tadi itu, si mat, apa, materi yang dihasilkan oleh tiga atau empat sebab yang telah mencapai fase statis pada saat itu. Jadi, ketika pachajata kan ini kan si jawana pertama sudah muncul, si materi yang dalam kondisi masih hidup masih statis pada proses bertahan itu menjadi damater terkondisinya. Jadi si jawana pertama mempertahankan si materi yang masih dalam proses statis. Jadi ini adalah perpaduannya antara si pacajata dan si ahara. Kemudian lanjut ketika jawana pertama ini berhubungan dengan si damater terkondisi di atas, tadi dikatakan sebagai pacajata kan, dia muncul belakangan, dia mensepot materi yang masih bertahan. Nah, ketika oja dihubungkan uh, dengan damater terkondisi yang sama, maka ini adalah kondisi ahara. Maksudnya apa? Oja yang ada berada di dalam materi itu, ojanya kan berada di dalam materi ini. Maka ini disebut sebagai ahara, kondisi ahara. Dia mensepot materi-materi yang muncul bersama dengannya. Kemudian dengan mengambil dua kondisi ini bersama. Maka inilah perpaduan pacajata, ahara, ati, misaka. Jadi mereka semua masih ada ketika munculnya si Jawana pertama dan aharanya juga mensepot materi yang muncul bersama dengan dirinya. Si pacajata ya karena kesadarannya muncul belakangan dia mensepot materi yang masih ada. Jadi inilah perpaduannya. Oke. Okay. Okay. Ya pacajata, indria, ati, misaka, Uh, post-nation, faculty present. Pachajata uh, and Ropa conditions are dealt together as uh, post-nation faculty present condition. The different from the above is that instead of nutritive SSO, physical life faculty is taken as the condition state. And since physical life faculty is karma produce materiality, it is related to the other karma produce materiality which are the condition state in this case. Okay? I think this is same. Yeah, jadi ini sama cuma diganti aja. Pachajata, indria, ati misaka. Tadi kan pachajata, ahara kan sekarang jadi indria. Jadi si ati diganti jadi indria. Nah, si indria ini tadi si ahara mensepot semua materi yang muncul bersamanya sekarang aharanya diganti jadi indria. Si pengendali indria ini juga mensepot. Jadi dikatakan nih kalimatnya Kondisi kemunculan belakangan atau pacajata jata dan kondisi pengendalian daya hidup atau rupa jiwi tindria digabung bersama disebut sebagai kondisi kemunculan belakangan pengendalian indria dan kehadiran. Pacacata indria ati. Perbedaan dengan jenis yang di atas adalah si daya hidup rupa, rupa jiwi tindriya, menggantikan si oja sebagai dama pengkondisinya. Kemudian, karena daya hidup rupa merupakan materi hasil kama, dia akan dihasilkan oleh kama ya. Maka ya berhubungan dengan materi hasil kama yang lain yang merupakan dama terkondisi dalam kasus ini. Jadi dia hanya berhubungan dengan yang kama jarupa. Karena ke, tadi kan dikatakan yang uh, hara itu adalah materi yang dihasilkan tiga atau empat sebab. Nah semua materi itu. Tetapi kalau yang di sini dikatakan rupa jiwitindria itu adalah materi hasil kama. Jadi dia hanya mensepot men materi yang muncul bersama dengannya. Tentunya hanya materi-materi yang dihasilkan oleh kama. okay now the atipatchya uh, the, the, the definition of atipatchya already finished but now uh, we are going to avigata patchya uh, non-disappearance condition the condition we uh, are a condition state which has not disappeared but it is is still present related by supporting the other states the conditions state which have are also present at the moment is known as non-disappearance condition. Avigata uh, in in term of condition and uh, conditioned state is non-disappearance condition The same as atipatte. Okay, analogy also this condition is like the ocean in which is fish, turtle, etc. can live coolly and comfortably as long as it has not disappeared. Oke. Okay. Okay. Sekarang yang tadi kondisi ati udah selesai kondisi kehadiran sekarang kondisi awigata. Jadi sama ya hanya beda sudut pandang kondisi ketidaklenyapan. Jadi sama aja dengan hadir. Definisi kondisi di mana dama pengkondisi atau pacaya dama yang tidak hilang dan masih ada berhubungan dengan cara menyokong dhamma yang lain, yaitu dhamma terkondisi atau pacayu pada dhamma yang juga ada pada momen itu dikenal sebagai kondisi ketidaklenyapan atau awigata pacaya. Jadi sama ya, tadi kan hadir, jadi bilang nggak lenyap, jadi nggak ada bedanya sih. Dalam hal dhamma pengkondisi dan terkondisi, maksudnya pacaya dhamma dan pacaya upanak kondisi ini sama, kondisi ketidaklenyapan ini sama dengan kondisi kehadiran atau ati pacaya. Uh, the analogy over this, Bente? Uh, Oke, okay. the, about the avigata pacaya, there are nine kind of uh, non-disappearance uh, condition. They are the same as present condition because atipatchya abhike the same everything same okay not much different mm. the difference between uh, present and non-disappearance condition when the condition is state which related is an ultimate reality that is present at that moment and exhibited uh, its uh, characteristic it is. That of present condition, but when the conditioning state which related is an ultimate reality that has not disappeared and uh, ceased, it is that of non disappearance conditions. analogi tadi saya belum sebutkan ya. Jadi seperti teman-teman bisa baca gampang, kondisi seperti lautan di mana ikan, kura-kura dan sebagainya dapat hidup dengan santai dan nyaman selama lautan yang tidak hilang. Ada airnya yang mereka bisa hidup. Jadi selama tidak hilang. Nah, sembilan jenis kondisi ketidaklenyapan atau awigata pacaya itu sama persis dengan ati pacaya karena dua kondisi ini sama, sama persis. Hanya beda kalimat. Perbedaan antara kondisi ati dan kondisi Awigata adalah Ketika si pacaya dhamma atau dhamma pengkondisi yang berhubungan merupakan suatu kebenaran tertinggi, tertinggi yang hadir pada momen itu dan menunjukkan karakternya, ini disebut sebagai kondisi kehadiran atau ati Tetapi ketika dhamma pengkondisi yang berhubungan merupakan sebuah kebenaran tertinggi yang belum lenyap dan padam. Tadi kan dia masih hadir nih dengan karakternya, tapi ini dikatakan kalau dia belum lenyap, maka merupakan kondisi ketidaklenyapan atau awigata. okay, uh, analyze according to the Pachya need present condition, the aptipatchy. Uh, but the, uh, we have to know, you have to know, avikata Pachya will be the same, ex, uh, Expect uh, for uh, replacing the condition uh, force with uh, non-disappearance condition. okay, and avikata, they are all, explanation also same. yeah. Okay. okay, the Pachaya and Pachyupana Pacha Sati. Uh according to Pali, tattaro Kanda Arupino. Therefore, four immaterial aggregates. Anya uh, manya uh, for each other. Uh Pachas uh Ati condition as present condition, the meaning. There are 89 consciousness and 52 mental factors for each other. Uh, they are, they, this is what we call atipatti. the same way, uh, Chattaro, kanda anyamanyam avigata pachu. So, uh, the four immaterial aggregates for each other is a condition as non-disappearance conditions. okay? okay. kemudian kita lihat analisis analisa menurut pacaya di desa dari kondisi ati atau pacaya. Jadi nanti sekalian artinya kondisi awigata juga akan sama hanya mengganti yang kekuat apa pacaya satinya di belakang dengan kondisi awigata. Jadi ati dan awigata sama sekalian. Kita lihat pacaya eh, dama pengkondisi, pacaya upana dama terkondisi dan pacaya sati. Pacaya catarukhanda arupino empat agregat batin kemudian anyam-anyam mereka itu saling sokong satu sama lain ati pacayana pacayo ati, melalui kondisi kehadiran jadi apakah si catarokanda arupino tentunya semua 89 kemungkinan kesadaran dengan kemungkinan 52 faktor mental anyam-anyam mereka itu menyokong satu sama lain jadi untuk yang awigata sama catarokanda arupino anyam-anyam awigata pacienna pacayo jadi tidak melalui kondisi ketidakpenyapan. Ya, yeah. cataro maha bhuta anyanya ati paci ne avigata paci ne Cataro maha bhuta the four great elements anyamanya mutually ya yeah, for each other ati paci ne is a condition as present condition. Or avigata paci ne is a condition as non disappearance condition the four great elements, Mahabhuta in all materialities, no? Uh, the earth element, water, fire and wind, for each other, the supporting. Kalimat kedua dari Pacaya desa, yaitu Cataro Mahabhuta. Sebagai Pacaya dama <coughs> yaitu empat unsur utama, Anya Manyam. Sebagai Pacayu Panadamanya, saling menyokong satu sama lain, jadi ya yang um, satu sokong tiga tiga satu satu dua sokong dua seperti itu ya Hati pacayana pacayo melalui kondisi kehadiran dan awigata pacayana pacayo melalui kondisi ketidaklenyapan sama saja nah empat unsur utama ini kita sudah tahu adalah maha buta pada semua materialitas terdiri dari unsur tanah unsur air unsur api dan unsur angin oke okay. ஒන්තිக்க நாமரோ්‍යnya அச்ச ப අවි ப in the and mental at the time of uh, the movement, uh, for each other is a as present condition in the five uh, aggregate planes There are 15 rebirth consciousness, 35 mental factors, excluding 3 virati and heart base. For each other, they are supporting. The same way, Avigdata Pachosho. Kalimat berikutnya, kalimat ketiga. O kan khani nama rupam, itu sebagai pataya dhamma kemudian anyam-anyam sebagai pacayu panadama, ati pacena pacayo, awigata pacayana pacayo. Jadi dua pacaya sekalian kita lakukan. Nah, okantikane nama rupam, nama batin dan rupa atau materi yang muncul pada momen konsepsi. Ya, jadi pada momen konsepsi anyam-anyam, mereka tuh saling sokong satu sama lain. Jadi batin dan materi saling sokong melalui kondisi kehadiran dan melalui kondisi ketidaklenyapan. Nah, di sini apakah sajakah dikatakan batin dan materi pada momen pati sandi. Jadi ini merujuk kepada di dalam 26 alam dengan 5 agregat. Kenapa? Karena panca do, harus panca dokara ya. Pancawokara bumi karena kan batin dan materi. Jadi harus yang 5 agregat. Jadi terdiri dari 15 pati sandi cita. Tentunya yang 4 arupa itu udah pasti enggak. Karena dia enggak ada materi. Toh. <tuh> batin saja ya tanpa rupa. Jadi yang 15 patisan dicita, kemudian 30 dengan kemungkinan 35 faktor mental. Jadi tiga wirati dikecualikan. Kemudian landasan jantung. Jadi kalau ada momen pati sandi kan materinya itu landasan jantung. Sedangkan kesadarannya tadi adalah patisan dicita dengan kemungkinan 15 jenis kesadaran patisan sandi.

Uh, disappearance condition uh, in the uh, 26 five aggregate uh, planes during the existence of there are 35 consciousness excluding four immaterial resultant uh, consciousness and twice fivefold consciousness and arahat the eight consciousness and the 52 mental factors They can produce the mind-born materialities. Uh, now this is a uh, ati pache and avigata pache. Kalimat keempat, cita cetasika dhamma, berarti cita dan cetasika ya kesadaran masing-masing kesadaran dan faktor-faktor mentalnya, cita samuthananam rupanam, yaitu menyokong materialitas yang dihasilkan oleh kesadaran, yang dihasilkan oleh mereka sendiri melalui kondisi kehadiran atau ati pacayena pacayo ataupun melalui kondisi ketidaklenyapan awigata pacayena pacayo. Nah, untuk pacaya damanya dikatakan cita dan cetasika yang manakah di sini, ini tentunya ditetap dengan alam dengan panca wokara. Karena ini kan berhubungan dengan cita jarupa ya, dia menghasilkan rupa. Jadi tetap yang dengan lima agregat. Dini ini di sepanjang kehidupan di Nah, di ini termasuk apa saja yang di sepanjang kehidupan tentunya dari 89 kesadaran kita keluarkan empat arupa wacara karena itu tidak menghasilkan materi. Kemudian juga dwi panca winyana 10 eh, 5 kesadaran dikali 2 ya, kesadaran indera dikali 2 itu kan tidak menghasilkan materi, jadi kita keluarkan 14. Jadi 89 kita kurangkan 14 kita 75 kesadaran yang menghasilkan cita ja rupa dan juga dikecualikan arah hata cuti cita karena juga tidak menghasilkan materi lagi. Dengan kemungkinan 52 faktor mentalnya. Nah, 75 kesadaran ini akan menghasilkan cita rupa. Oke. Okay. මහාබෝතා උපාදා රූපාන අතිපච්චයන පච්චයෝ අවිගත පච්චයන පච්යෝ. මහාබෝතා the great elements උපාදා රූපාන for the materialities අතිපයන පච්ස S presentdition අවිගත ප්න පසs non disappearancedition. uh, but the Mahabhuta, there four great elements. Upada Rupa, there are 24 derived materialities. Oke? Okay? Kalimat yang berikutnya, Mahabhuta, Upada Rupa 6, Aki Pacayo, Vigata, Avigata Pacena Pacayo. Nah, Mahabhuta di sini tentunya tadi ada ya, sudah ada sama, yaitu empat unsur utama. Upada rupa dia menyokong menghasilkan unsur-unsur turunan ada 24 upada rupa atau unsur turunan, materi turunan, ati pacayana pacayo melalui kondisi kehadiran, dan awigata pacayana pacayo melalui kondisi ketidaklenyapan. Cakka yatenang cakku winyana dahatu ya, tan sampai yuteka nan cedama nang ati pacaye pacayo awigata pacaye ne pacayo. Cakka yatenang eye sense base. Cakku winyana dahatu ya, For eye consciousness element and then sampayutta kar the phenomena associated with it is a condition as present condition and non disappearance condition. Now, there, but the chakkupasada, the eye sensitivity of medium lifespan, which arises together with the first past life, continue. There are two eye consciousness and seven universal mental factors. Okay. The same way you have to understand about the Sotha ear sense base for ear consciousness with phenomena associated with it. The uh, same way Ghana is a sense base for the Ghana Vinyana and, uh, Chetasika. Juhayatana, tongue base for the Juhavinyana. And the Kaya body sense base for the Kaya Vinyana. I think everything same we already started before Oke, okay, sister yes nanti lanjut jadi ini kita lanjut lagi ke masing-masing indra ya pertama adalah Cakha ya tenang, landasan mata itu menyebabkan e, cakuk winyana winya ya tam sampai yuta kanan dhamanam jadi menyebabkan munculnya elemen kesadaran mata atau caku winyana dan faktor mental yang menyertainya ya tam sampai yuta kanan cak dhamanam itu adalah faktor mental yang menyertainya ati pacayana pacayo melalui kondisi kehadiran dan juga Awigata pacayena pacayo melalui kondisi ketidaklenyapan. Nah di sini Landasan mata yang mana yang menjadi landasan bagi kemunculan caku winyana Kita sudah pelajari sebelumnya Ini adalah diantaranya banyaknya landasan mata yang muncul Yang menjadi landasan bagi munculnya caku winyana adalah cakup pasada yang majimayuka Yaitu yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama Itu yang bisa menjadi landasan untuk kemunculan apa Sebabnya atau akibatnya adalah kemunculan dua kesadaran mata. Jadi hasil wipaka yang aku salah dan aku salah dua kemungkinan cakuwinyana dengan tujuh kemungkinan faktor mentalnya. Jadi ini kita sudah tahu, teman-teman bisa baca langsung. Jadi untuk yang lima indera ini sama persis, kita hanya ganti yang berikutnya adalah sota pasada, berarti landasan telinga yang majimayuka menjadi landasan bagi kemunculan dia masih hadir nih untuk munculnya si sota winyana sama juga dengan yang hidung, berarti ganaya tanam kemudian yang lidah jihwaya tanam dan yang tubuh kayaya tanam. Jadi masing-masing landasan yang majimayuka nih ya, pas adanya yang landasan yang majimayuka yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama itu yang menjadi landasan bagi kemunculan si akibat. Akibatnya adalah salah satu dari masing-masing kesadaran indera. Kalau yang telinga ya telinga kesadaran telinga, kalau hidung ya kesadaran hidung. Jadi kita langsung singkat seperti itu karena Bante menganggap kita sudah mempelajarinya. Oke okay, Bante, kita scroll down terus ke setelah kaya. Itu. Oh, Oke, oh. okay. terupa itu nang cakupinnya nanti hatu ya tan sampai tekan okay. tamana hati pace ne pace yo avigata pace ne But the rupa itu nih the form sense sphere form visible object. Uh, the four eye consciousness element and Phenomena associated with it there are seven two eye consciousness and, uh, seven universal mental factors. We can say the one object no the color object is a uh, patya, uh, is a two eye consciousness with uh, seven universal mental factors. This a condition as present condition and sorry the non uh, disappearance condition. The same way so a sound object.

Kemudian lima yang berikutnya tadi kan yang indranya, jadi sekarang yang objeknya. Jadi kita udah familiar, sudah ngerti. Berarti ya kalau mata sekarang rupaya tanam sebagai pacaya dama. Kemudian caku winyana dhatu yatam sampai yutakanan cak sebagai pacayu panadamanya dia menyebut kemudian melalui kondisi kehadiran atau ati pacayana pacayo dan awigata pacayana pacayo atau kondisi ketidaklenyapan. Nah, di sini tentunya rupaya tanam adalah uh, yang muncul bersama dengan patama atita bawangga nggak pertama dan sedang dalam fase statis ya jadi sedang dalam fase statis ketika dia menghasilkan dua kesadaran mata. Salah satu ya dari dua kesadaran mata beserta dengan kemungkinan tujuh faktor mentalnya. Jadi sama persis untuk objek dari pendengaran yaitu suara atau sadaya tanam, kemudian yang hidung ganda ya ganda ya tanam. Kemudian yang lidah rasa ya tanam dan kemudian yang sentuhan tubuh adalah potaba ya tanam. Jadi lima objek ini menghasilkan yang muncul. Jadi kita ulang dia muncul ada bersamaan dengan Atita Bawangga pertama dan sedang dalam fase statis ketika dia menghasilkan masing-masing ke dari kesadaran indera. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, rupa ayatana, sadha ayatana, ganta ayatana, rasa ayatana, potabha ayatana, mano dhatuya, tan sampai yukta kanan jadamana, ati pacene avigata uh, pacene pacu. There are five objects, visible, Uh, sound is smell, taste, and tangible object. The uh, for pachupan for mind element and phenomena associated. There what are the mind element. There are three consciousnesses: fido adverting consciousness and two receiving consciousness. Okay, I think it's also very clear. Yes, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Seperti biasa, kalau udah menyebutkan lima objek indera, maka akan ditutup dengan ini. Rupaya tanam, sadaya tanam, gandaya tanam, rasaya tanam, baya tanam. Lima objek indera ini juga menyebabkan munculnya manodhatu ya. Jadi manodhatu ya, tam sampai yuta, tanan cak, Beserta semua dama-dama yang bersekutu dengannya. Ati pacayana pacayo dan abigata pacayana pacayo. Melalui kondisi kehadiran dan kondisi ketidaklenyapan. Jadi semua objek lima indera ini menyebabkan manodhatu ya. Mereka pasti menyebabkan munculnya manodhatu. Jadi manodhatu terdiri dari tiga kesadaran, satu yang panca, dua wajana, kesadaran pengarah lima pintu, beserta dua kemungkinan sampati cana, yaitu kesadaran penerima, beserta dengan masing-masing faktor mental mereka. Jadi maksudnya faktor mentalnya panca, dua wajana, dan faktor mentalnya sampati cana. Yeah. Young Ropan Nisaya Mano Dhatuja Mano Vinyana Dhatuja Vatanti. Depending on this materiality, mind element and mind consciousness element arise. Uh, now, according to the, there are three types of heart base. Uh, any heart base uh, which had arisen together with the preceding rebirth linking in consciousness. Having image from the attainment of cessation. At the dying uh, process, the last heart base, which had arisen at the rising phase of the 17 mind moment, uh, uh, backwards from death consciousness. About the, uh, the three mind element, Manodhatu, and 72 mind consciousness element, Anovinya, excluding four immaterial resultant mind, because Arupa aropa or citta arise without heart base. Okay, uh, sister. Okay, no. Yes, ma'am. Yeah. For the, but the first heart base support three mind element and seventy-two mind consciousness. The second heart base support non treatment or arahatta uh, frozen uh, chitta. The third one support fifteen life continue. pavanga uh, two advents. To receiving to in, uh, three investigating for dying infarction registration and death consciousness in the five, and five aggregates plate. Kalimat hmm. berikutnya dalam Paccaya Nidesa yang merupakan nisaya bergantung kepada materi ini maka muncullah mano datu cak mano wiyana dhatu cak watanti. Jadi bergantung kepada materialitas ini, artinya bergantung kepada hadaya watu, maka muncullah mano dhatu dan mano winyana dhatu, elemen batin dan elemen kesadaran batin. Nah ini dibagi tiga, materi kan ini sudah dikatakan yang berupa di sini sudah pasti hadaya watu ya, bergantung kepada hadaya watu, muncullah si mano datu dan mano winyana dhatu. Nah dibagi tiga, yang pertama adalah hadaya watu, yang telah muncul bersama dengan Pati Sandi Cita atau kesadaran kelahiran kembali yang e, telah muncul sebelumnya. Jadi kan si Hadayawatu yang muncul bersama dengan Pati Sandi Cita yang telah muncul sebelumnya. Jadi ini menghasilkan si manodatu apa saja tentunya tiga. Mano datu ya, berarti tadi pancak duara sama dua sampati cana dengan 72 kemungkinan kesadaran atau mano winyana datu kita keluarkan empat arupa wacara wipaka. Ya tentunya iya, kenapa? Karena yang di arupa wacara wipaka mereka itu tidak muncul berlandaskan kepada hadaya watu, jadi mereka itu dikeluarkan. Nah, eh? jadi dikatakan, uh, not yet, Bante, saya ulang ya, jadi tiga elemen batin, tujuh kesadaran, kecuali empat arupa wicara, wipaka, yaitu patama, atita, bawangga, dan seterusnya beserta faktor-faktor mental yang menyertainya di alam-alam dengan lima agregat. Jadi semua kesadaran di alam dengan lima agregat itu muncul berlandasan kepada Watu yang muncul uh, satu kesadaran lebih awal. Yang patisan dicita nih ya. The preceding, oke. Okay. Kemudian keluar dari yang ada waktu jenis kedua adalah keluar dari pencapaian pemadaman atau niroda samapati landasan jantung yang telah muncul satu momen kesadaran sebelumnya jadi ketika akan keluar dari niroda samapati akan muncul satu uh, landasan jantung yang muncul satu kesadaran sebelumnya satu momen kesadaran sebelumnya jadi ini menghasilkan apa menghasilkan tentunya yang di sini dia menjadi landasan bagi Uh, munculnya si anagami pala dan arahata pala beserta semua faktor mental yang bersekutu dengan anagami pala dan arahata pala tersebut. Yang ketiga adalah hadaya waktu pada momen menjelang kematian. Jadi ini adalah hadaya waktu terakhir yang telah muncul pada momen kemunculan dari 17 belas momen kesadaran dihitung mundur dari cuci cita. Artinya dari cuci cita kita hitung mundur 17 kesadaran, maka di situ muncullah hadaya waktu terakhir yang akan menjadi landasan bagi munculnya semua kesadaran menjelang kematian. Nah, jadi tentunya kesadaran menjelang kematian itu sebagai akibat apa sajakah dia, mereka terdiri dari 15 bawangga, ya ini kemudian dua awajana, kemudian uh, dua kemungkinan sampati cana, kemudian tiga kemungkinan santirana, kemudian marana sana jawana, tadaramana dan juga cuti cita di alam dengan lima agregat. Tentunya harus dengan alam lima agregat karena ini ada materi, ada landasan jantung. Jadi tadi yang pertama itu hanya pada momen pati sandi ya. Oke. Okay. tanggo pangte meter gelti mano datu ya mano The materiality for the mind element and the mind consciousness element and the phenomena associated with it. It's a condition as present condition and non disappearance condition. Now, uh, the three mind element and seventy two. mind, a consciousness element, and 52 mental factors. Kemudian kalimat berikutnya, dia menegaskan lagi, tam rupam, materialitas itu, atau hadaya waktu itu, manodhatu yaca, manowinyana dhatu yaca, tam yuta kanan cak damanam ati pacayana pacayo abigata pacayana pacayo jadi si hadaya itu tam rupam menyebabkan munculnya mano datu elemen batin mano wijana datu ya cak Jadi memang ia menyebabkan munculnya mano datu dan mano wijana datu beserta semua faktor mental yang menyertai masing-masing kesadaran itu jadi di sini adalah spesifik atau hadai watu yang khusus dari tiga jenis yang di atas memang menyebabkan munculnya Manodhatu, ada tiga tadi ya yang Manodhatu, dan 72 kemungkinan mano tuh yang kita tetap dengan kita keluarkan empat uh, arupa wipaka, karena dia tidak ada uh, materi dengan kemungkinan 52 faktor mental Oke, the note, the present and uh, non-disappearance Conditions are not completely expounded in this analytical exposition. Where the teaching is neither too brief nor too detailed. So, Ati, 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 The three mixed conditions are left out. But these are included in, in the investigative chapter. Panyavara, okay. catatan, kondisi kehadiran dan kondisi ketidaklenyapan tidak diuraikan secara menyeluruh di dalam pacaya desa di mana pembabarannya tidak terlalu singkat dan tidak terlalu terperinci. Maksudnya pacaya desa itu enggak terlalu terperinci ya, juga enggak terlalu singkat. Nah, maka kondisi kehadiran yang muncul belakangan yaitu pacaya hati, kemudian Kehadiran daya hidup materi atau rupa hara ati dan rupa jiwi tindria ati, kehadiran daya hidup mental beserta kondisi perpaduan dari ketiganya ini tidak disebutkan. Tadi kan dalam pembahasan itu kita lapalkan palingnya nggak disebutkan perpaduannya gitu ya, tetapi semua ini termasuk disebutkan di dalam bab investigasi atau panawara. Oke, okay, sister, uh, maybe the next week we can continue. Because the remaining from 19 page to uh, the 24th, and uh, another two pachya, Nathi and Vigata pachya. Mm. Uh, next week is the opposite day. Uh, so we can continue the same time as today, okay? Okay, like today? Yes, Mante. Okay, no, there. Okay, okay, maybe next week also, four o'clock, we will start maybe our last lesson, no? <laughs> okay. Yeah, no, no, my recorded this is a the under the 24 patch yeah. ya yes yeah adus, adus. okay now yeah now the we can do share emails Ah, uh, i will translate first bante okay okay uh, jadi teman-teman bante mengatakan nanti untuk yang analisis dari ini ya secara menyeluruh dari Aki dan kondisi Awigata akan dilanjutkan Sabtu depan pada jam yang sama, artinya pukul 5.30 waktu Indonesia Barat atau Jakarta Time. Dan nanti juga dilanjutkan dengan sisa dua yang terakhir yang sama, yaitu kondisi Nati dan Wigata. Jadi Sabtu depan akan menjadi kemungkinan akan menjadi sesi terakhir dari pembahasan 24 patana ini. Patanak 24 Pacaya. Jadi hari ini bante karena ini hari Uposata, jadi kita nanti akan segera tutup ya dengan pelimpahan jasa. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih bismillah, thank you Bante, anumodami, Sahabat damai yang berbahagia, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sadu, sadu. Sahabat dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Sugata bangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Pantai, we would like Pantai to please guide us for the sharing merit and aspiration recitations. We will follow silently, Pantai. Itta vata ca ammehi Sambhatang punya sambhatang සබේදේවා අනුමෝදතුु සබේ भූතා අනුමෝදතුु සබේ සත්ta අනුමෝදතුु සබ සම්පත්्य සිෙදදයා එදන්ම ඥාතිනංහෝතු සුකතා හොන්තු ඥාතයු इदं मे ज्ञाति न होतु सुखिता ह्वन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे पुण्यं आसवकया वहं होतु इदं मे पुण्यं निबानस् पचयो होतु मम पुण्यभागं शब्दसत्तानं भाजेमि ते शब्दे मे समं पुण्यभागं लभन्तु साधु 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 सुखी होतु निबानुपच्यहतु बुद्धशासनं चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु साधु साधु साधु